Ya, beginilah situasi pasar Mondia terbesar di kota Medan. Warga Medan banyak menyebutnya dengan nama pajak Melati. Pajak ini adalah pajak yang khusus hanya menjual barang-barang bekas. Nah, informasi selanjutnya mari ikutin kita guys. Di barang-barang nih, pilih. Lima ribu kaosnya. Serba 5.000 nih guys, nih barang Monja. Ayo pilih. Iya. Nih ada juga barang putih, baju putih. Ada jual tas juga nih guys, ini di pasar Monja Medan. Pastinya barangnya impor nih guys. Ada juga spray guys. Monja nih guys. Berasa di pantai bu nih guys. Iya. Ada juga BH belampu berenda nih guys. Monja pastinya barang impor nih guys. Kikil bakarnya mari. Ini kita sedang lihat-lihat kemeja guys di pasar Monja. Mencari kemeja cowoknya nih ya, dengan kualitas impor pastinya ya. Kualitas impor pastinya. Aku nggak boleh. Lihat barang-barangnya dengan berkualitas impor ya guys. Ini ada baju-baju atas nih guys. Atas impor nih. Ini juga ada jual baju putih guys, yang nyari baju putih. Guys, ini Monja, tapi kualitasnya impor pastinya.